Peristiwa tragis menimpa dua anggota TNI, yakni Prada Ardiansyah dan Kelasi Dani Sidik. Kedua anggota TNI itu tersamar petir saat berteduh di bawah pohon di depan pintu Mabes TNI di Cilangkap Timur, Jakarta, pada Rabu petang 24 April 2024. Awalnya warga sekitar mendengar suara petir yang keras dan melihat dua anggota TNI itu jatuh ke tanah. Warga pun mendatangi dan langsung mengevakuasi kedua korban. Keduanya dibawa ke UGD Satkes Mabes Angkatan Laut untuk dilakukan penanganan medis. Namun naas, satu anggota TNI dinyatakan meninggal dunia, yakni Prada Ardiansyah yang bertugas di Satuan Mako Akademik TNI. Sementara Kelasi Dani Sidik yang merupakan personel TNI Angkatan Laut dari Dismin Persal masih dalam perawatan. Tim UTV mengabarkan.